Kak, numpang tanya, ada jalan ke sini? Oh, sampai sini, Siko. Oh, ya makasih ya. Oh, sampai sini karena warga setempat teman-teman. Memang buntu ke sananya. Aduh, sayang padahal bagus itu view-nya. Awas. Gas terus. Kayak terbang. Kayak terbang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Buat yang lagi berkendara, untuk selalu berhati-hati selama di perjalanan dan jangan lupa untuk memakaikan helm, oke? Sekarang jam 11 dan untuk cuacanya juga cukup bagus, teman-teman. Video kali ini saya akan mengajak kalian ke sebuah tempat yang bernama Ngarai Sianok. Dari sini kita belok kiri, teman-teman. Untuk situasi jalannya nggak terlalu rame ya. Cuacanya bagus banget, teman-teman. Minang Pep. Taman Panorama. Jadi di dalam itu, teman-teman, kita bisa ngelihat Ngarai bagus tuh. Nggak kelihatan nggak ya? Nanti deh kapan-kapan kita masuk ke dalam. Tujuan kita sekarang soalnya mau ke ngarainya banget ke bawah. Mendukung banget nih cuaca, teman-teman. Sangat mendukung banget. Ngarai Sianok Maninjau, yang ke kanan pusat kota, ke lurus ke Medan. Dari simpang 4 ini, yang ke atas itu Bukit Tinggi, yang ke kiri ke Ngarai. Nah, tujuan kita ini ke sini, ke Ngarai Sianok. Untuk informasi tambahan, teman-teman, jalan ini nih yang geopark. Cuman udah hilang sisanya, itu cuman geopa aja Ngarai Sianok. Dan jalan ini diapit sama dua bukit ini, teman-teman. Matahari pun nggak masuk ke sini, cuman ketutup pohon. Kalau masuk sini itu kayak masuk sebuah lorong. Adem tapi di sini. Ada gua. Gua Jepang. Namanya gua Jepang, teman-teman. Awas nyet, nanti ketabrak lu nyet. Iya ya, memang di sini itu banyak monyet sekitaran sini. Soalnya kesananya itu udah hutan. Kiri kanan ini udah hutan.
Wih, ada bule, ey. Ada bule, gelis pisan. Tapi memang kalau bule itu kulitnya tuh agak kemerah-merahan meskipun putih ya. Kenapa? Lihat tebingnya teman-teman. Tinggi kayak di film King Kong ini. King Kong syutingnya di sini kayaknya. Persis banget film King Kong di sini nih. Syutingnya pas dia lagi manjat-manjat gitu. Memang ya kalau ke daerah pelosok, ke kampung-kampungnya ini suasananya tuh adem dan sejuk juga. Karena rimbun dari pohon-pohon kiri kanan sangat sejuk, adem, enak dipandang juga. Dulu tahun 2017-2018 ini jelek banget jalannya. Sekarang udah enak, udah lebar. Dulu sampai sini doang pas aspal hitamnya ini. Sekarang udah enak, jalannya juga udah lebar. Palanta ngopi sianok. Pondok berkah, lapar jadinya. Daerah sini itu banyak tempat wisata, seperti apa? Bukan tempat wisata, oh paling ya untuk kafe lah gitu. Cuman desain kafenya tuh tradisional, seperti rumah pohon Abdul, rumah pohon kakek namanya. Ah, yang rumah pohon Abdul kesini jalannya teman-teman. Kalau yang di sini itu tebingnya dikerumunin sama pohon-pohon, jadi kelihatan seger gitu, rindang nggak apa? Gak gersang. Tapi kalau yang di Payakumbuh, dia itu gundul aja gitu, botak aja, kayak apa, gersang, gersang gimana gitu kan. Gak ada daun-daunan, pohon gitu hijau, kelihatannya kan segar gitu. Kalau yang di Payakumbuh gitu gundul. Kalau ini kan tebingnya ini banyak pohon-pohon, rimbun. Ini kalau malam dikasih lampu bagus ini jembatannya. Ada dua jalan teman-teman. Kita ambil yang kanan aja deh. Karena di kanan itu ada tempat bagus.
ngeri longsor ya tebingnya. Aduh, ini mobil asapnya ampun. Jalan ini teman-teman gak pernah sinari matahari loh. Jadi adem terus di sini. Aduh. Asapnya. Fuh. Udah ujur itu mobil masih aja dipakai. Di servis kek, ganti apa gitu kan. Supaya gak ngebul. Kemana kita ini? Salah jalan. Ntar putar balik lagi. Salah jalan teman-teman. Harusnya tadi itu ke kiri. Putar balik aja deh. Aduh, enak banget, adem. Nah, adem di tempat yang rimbun. Ke atas kemana ya? Nanti deh, kapan-kapan coba ke atas. Kita ngaprak-ngaprak lagi. Perasaan gelap banget ya. Oh, ini apa? Visornya ditutup. Sekarang udah dibuka, adem banget. Oksigennya melimpah ruah di sini. Kayak masuk terowongan. Pelan-pelan, Pak. Nah, dari sini itu harusnya belok kiri. Kita belok kiri harusnya nih. Puncak Taruko. Jadi di depan itu ada kafe dan itu puncak Tarukonya. Cuman kafe-kafe biasa, cuman posisinya dia tradisional gitu kan. Kafe aja sih. Oh, ini ada kafe baru Debako. Dulu belum ada itu. Nah, yang puncak Taruko itu di depan saya ini nih. Nih, kelihatan nggak ya? Kalang daun. Nah, ini Taruko. Dia kafe, cuman bangunannya itu bangunan Minang, bangunan tradisional gitu. Tuh,
enak sih sebenarnya di situ. Langsung dia menghadap ke sungai, sungai kecil. Kita coba ke atasnya yuk. Ada apa aja di atas sana kan? Mana tahu ada sesuatu yang tidak terduga di sana. Itu tebing itu bekas diambil batunya kayaknya sih, yang di tengah itu. Enggak kali. Jadi waktu itu saya cuma sampai jembatan itu, teman-teman. Kesininya, ke atasnya itu belum pernah coba sih. Ini saya lagi ngejajal nih. Ada apa aja di atas sana? Kita intip, teman-teman. Waduh, jalannya jelek. Oh, ketutup tanah, tanah longsor. Itu bagus kayaknya yang di atas itu. Apa ya? Soalnya dulu nggak ada, teman-teman. Udah longsor lagi. Beberapa bulan ini hujan lebat terus, dan kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat lah, sedang dilanda musibah. Seperti kemarin itu kan banjir, banjir lahar dingin dari Gunung Merapi, teman-teman. Dan presiden kita Jokowi sudah meninjau lokasi kemarin itu dan memberikan bantuan kepada korban yang terkena. Dan musibah ini enggak berkepanjangan. Ada monyet tuh gelantungan ya di atas pohon bambu. Aduh, apa ini? Oh, kafe. Masih kafe juga, baru kafe ya mungkin. Oh, ini puncak Taruk kok. Kesini udah perkampungan warga. Kering itu padi dijemur, cepat keringnya tuh. Tanaman apa ya ini? Cabe, bukan? Tanaman apa ya, teman-teman? Yang tahu bisa komentar di bawah dong. Kayak daun katuk ya, tapi bukan sih. Kayak daun katuk gitu. Awas dog.
Kita coba ke atas terus teman-teman. Ini juga baru pertama kalinya saya ke sini nih. Saya kemarin itu cuman sampai jembatan yang di bawah tadi. Yang ke sininya belum. Kalau berdua motor saya ini nggak kuat nanjak teman-teman. Aduh, kalau sendiri oke aja. Oh, habis buntu. Oh, sampai sini buntu. Itu ke atasnya kemana ya? Udah deh, putar balik aja kita. Tah, kemana ya? Kak, numpang tanya, ada jalan ke sini? Oh, sampai sini, Siko. Oh, ya makasih ya. Oh, sampai sini kata warga setempat teman-teman. Memang buntu kesananya. Aduh, sayang padahal bagus itu view-nya. Ya udah deh. Kita balik lagi, terpaksa turun lagi ke bawah teman-teman. Teman, kita pasang power banknya dulu. Nanti lagi ngerekam kehabisan baterai, ntar ya. Nah, sekarang udah pas, udah aman. Lanjut lagi. Jadi di kiri kanan kita ini bukan sawah. Jadi diganti sama bertanam. Tapi ini ada yang udah tandur. Yang udah panen padi yang di sebelah kiri ini. Sisanya kebanyakan nanam apa ya ini? Apa ya, maaf ya nggak tahu saya namanya. Yang tahu bisa komentar di bawah ya. Tuh si bapak lagi jemur padi. Kering itu pak, hari ini kering tuh. Oh, ini kafe baru. Ada, oh di sana tempat duduknya. Ada dikasih jembatan-jembatan juga. Cuman jalannya ini harus diperbaiki dikit. Udah nggak rata teman-teman. Harus pelan-pelan juga. Oh, ada bekas lubang. Lubang apa ya? Tanjakannya lumayan juga, duh. Kalau berdua nggak bakalan muat ini. Kudu pelan-pelan.
Aduh, shocknya juga udah mati, keras banget. Aduh. Coba kalau malam dikasih penerangan di sini, bagus pastinya. Mungkin karena kemarin itu hujannya lebat banget, sampai tanah yang dari atas itu longsor, dia masuk dia ke jalan tumpahnya. Awas, gas terus. Kayak terbang. Kayak terbang, teman-teman. Awas, jalannya basah. Kalau weekend sama hari libur di sini itu biasanya cukup ramai karena ada rumah makan di sana. Di sana juga di kiri kanan ini tersedia rumah makan, sekedar untuk ngopi, untuk beristirahat kan gitu. Salah, kita harusnya ambil kiri. Kita sedang berada di lapangan kantin. Tiap hari itu dan tiap sore orang-orang banyak jogging di situ. Ada yang untuk sekedar istirahat sambil bawa keluarga. Tapi kebanyakan mainan anak-anak di lapangan kantin itu. Main motor-motoran atau banyak lah. Oh ya, dan juga di situ ada pasar malam juga. Rutin tuh, tiap minggu ada terus pasar malam di situ. Kalau untuk yang lurus, kita ke terminal. Kita ambil kanan aja deh. Wangi banget yang masak, jadi lapar. Kita belok kiri.
Mumpung hijau, udah merah, kiri mah hajar terus, guys. Waduh, enak jalannya, ey. Mulus jalannya. Serba coklat. Panas cuacanya ya, tapi nggak panas ke badan, adem gitu meskipun cuacanya panas, ada adem-ademnya gitu. Oke teman-teman, segitu aja untuk video hari ini, dan tunggu untuk video berikutnya, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.